Lumayan guys. Tidak. Ini ya, memanfaatkan hanya memanfaatkan kasur. Bisa kita pakai sebagai lawan tanding untuk bermain pingpong atau tenis meja. Enggak menggay. Tahan. Ukurannya kita hanya perlu 2x3 meter. Dan lumayan. Ini undefeatable. Enggak terkalahkan si kasur ini. Yang ngaku pemain tenis meja, kalau belum coba ini belum afdol ya guys. Jadi perlu mencoba melawan matras atau kasur. Dan cukup mudah, hanya menatar, kita balik menjadi posisi vertikal, kita tarik meja makan ya, yang kurang lebih tingginya hampir sama dengan meja tenis meja ya. Cukup simpel. Selamat mencoba.
tahu dong yang menang. Yuk, siapa yang menang? Dapat menangnya buat pianonya besar. Ya, buat. Wah, kasur memang jambu. Tapi orang ini tidak jambu.